Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan di mana penuh dengan keberkatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di dalam bulan ini Allah SWT membuka peluang yang seluas-luasnya kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada-Nya. Bahkan Allah SWT mengajak kita untuk mengadu kepada untuk kita mencari Allah SWT dalam bulan Ramadan. Baiklah, kita sama-sama melihat kembali kepada satu syariat di dalam Islam yang mana yang diajar oleh Rasulullah SAW atau yang digelar di dalam Islam iaitu as-sabr, kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, as-sabr dhiya, sabar adalah cahaya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dengan wa ma sabruka illa billah, dan sesungguhnya kesabaran itu melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami akan menguji dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, dan juga kekurangan jiwa. Berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Bulan Ramadan adalah hadiah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk mengerjakan amal soleh. Dan amal soleh kita lakukan pada bulan Ramadan berbeza dengan apa yang kita lakukan sebelum di bulan Ramadan. Yang ini Allah telah memberikan ganjaran sebanyak 70 kali. 70 kali ganda untuk mendapat pahala pada bulan ini. Dan bulan Ramadan ini juga adalah bulan kemenangan yang boleh kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, iaitu berlakunya peristiwa Perang Badar dan Fathu Makkah. Ini menunjukkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan kekuatan kepada umat Islam dan bukannya bulan kelemahan. Jadi hari ini saya mengajak kepada kita semua supaya kita mengambil bulan Ramadan ini sebagai satu bulan yang baik untuk kita melatih diri kita dengan satu sifat sabar dengan yang jelas. Mudah-mudahan kita dapat melangsungkan atau kita dapat mengamalkan sabar dalam bulan Ramadan ini di bulan-bulan ini. Dalam bulan Ramadan ini juga Allah menekankan kepada kita sifat disiplin untuk mengejarkan amal ibadah. Mana yang kita lihat pada bulan Ramadan ini sajalah kita mampu untuk melakukan banyak amal ibadah dan fikir kepada Allah SWT. Bermulanya pada waktu sahur hinggalah kita selepas kita solat tarawih, dengan berbagai-bagai aktiviti yang kita lakukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan Karim kepada seluruh muslimin muslimat, khususnya kepada ahli di PM Makkah Syubra. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa.